Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ahli-ahli mesyuarat kerajaan telah membuat keputusan bahawa kamu akan dibuang ke Mekah sebagai hukuman kerana menyebabkan rakyat Terengganu bangkit menentang kerajaan. Kemudian barulah ambil perjalanan, ambil perjalanan, tangkap Ajudan Malimbong. Bawa pergi ke kawasan Istana Mazah. Dulu kawasan Istana Mazah, Istana Mazah tu tidaklah berupa begitu. Tu tiga kali perubahan tu yang keadaan yang ada tu. Pada tahun 1921, Undang-Undang Istihar telah diperkenalkan. Nak tebas hutan pun kena bayar 50 sen. Undang-undang orang putih ni memang sengaja nak meniras rakyat. Apa? Mereka ingat kita tak ada anak bini. Cik makan pun susah. Aku dengar orang kampung seberang kata Tok Cik Limbung pun menentang undang-undang baru ni. Apa kita nak buat sekarang? Kalau beginilah keadaannya lebay, kita kena jumpa Tok Cik Limbung. Pada siapa lagi kita nak mengadu hal dan berbincang kalau bukan kepada dia? Aku setuju tu. Dia tu orang alih. Pandangan dia tidak boleh kita ketepikan. Apa nak buat pun, kita kena tanya dia dulu. Nak tebas hutan pun kena bayar 50 sen. Ini undang-undang. Semua tanah-tanah tu dikenakan lesen. 50 sen setahun. Peristiwa ini memulakan penglibatan Haji Abdul Rahman Limbung secara langsung dalam soal tanah antara penduduk Telemong dengan kerajaan. Dengan rasa tanggungjawab, Haji Abdul Rahman Limbung telah memohon lesen wakil sebagai peguam daripada kerajaan demi membela penduduk Telemong. Perbicaraan ini telah memihak kepada Haji Abdul Rahman Limbung. Wan Mahmud yang menjadi hakim dalam perbicaraan tersebut menamatkan perbicaraan dengan memberi kemenangan kepada Haji Abdul Rahman Limbung. Kejayaan Haji Abdul Rahman Limbung tidak menyenangkan pihak British. Pihak kerajaan membuat ulang bicara kes ini ke Mahkamah Tinggi pada 31 Oktober 1922. Semasa perbicaraan kali kedua ini, halaman Mahkamah Tinggi dibanjari oleh lebih kurang 800 hingga 1,000 orang yang datang dari sekitar Kuala Terengganu dan Ulu Terengganu. Keadaan ini amat mencemaskan Cheers yang menjadi pesuruhjaya polis ketika itu. Perbicaraan kali ini juga telah dimenangi oleh Haji Abdul Rahman Limbung. Slow! Tangan! Sejak peristiwa ini, Haji Abdul Rahman Limbung dianggap berbahaya kerana mempunyai pengikut yang ramai. Humphreys telah mengarahkan Cheers bersama Inspektor Syed Harun menemui Haji Abdul Rahman Limbung. Hei, Draman, kamu dengan datang ke balai polis untuk beri keterangan tentang pimpinan haram di Telemong baru-baru ini. Apa sebab saya perlu ke balai polis? Saya tak pernah menentang kerajaan. Jauh sekali menderhaka pada raja. Saya hanya menentang undang-undang yang menindas rakyat. Tapi ingat, Draman, ini adalah amaran. Kalau kamu tidak hadir, saya akan gunakan kekerasan. Kamu boleh buat apa saja,
kamu boleh menahan aku ini. Tapi ingat, rakyat negeri ini tidak akan membiarkan kezaliman kamu. Sebalut macos, kita berunduh. Kita berunduh. Tapi ingat, Duraman. Ingat! Mari! Mari orang pula seorang lagi. Tuan-tuan peluk, peluk, peluk dah. Sabur sabar, sabur tuan sabur. Sabur jadi ada sesanggih. Sabur tuan sabur. Sabur, sabur tuan. Tuan Embong bin Said Abdul Rahman yang menjadi Sheikhul Islam ketika itu terpaksa menurut sahaja permintaan Hampris untuk menyaman Haji Abdul Rahman Limbong. Kapal masuk dan gaji dekat kandang, kandang saya masuk hukum dah RM300. RM300. Tak usah saya dah, dia tanya dah. Tangan saya nak gatuh fitih. Well, Draman, kenapa kamu mempengaruhi orang kampung untuk datang ke mahkamah, ha? And kenapa kamu menceroboh tanah kerajaan? Bumi adalah hak Allah. Darinya dipecahkan pada 5 jenis tanah. Tanah mubah, tanah mamluk khas, tanah mamluk am, tanah baitul mal, dan tanah mawas. Tanah mubah adalah tanah yang diambil daripada tanah hak Allah. Ianya dikerjakan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Tanah itu kemudiannya menjadi tanah mamluk khas, iaitu menjadi milik orang yang mengusahakannya, dan ianya dipusakai turun-temurun. Jika tanah pusaka itu tidak lagi diwarisi oleh keturunan yang sah, tanah itu menjadi mamluk am, boleh diserahkan kepada baitul mal. Jika tanah itu tidak lagi dimiliki oleh sesiapa saja, iaitu telah hilang langsung warisnya, maka tanah itu dijadikan bumi mawas, iaitu menjadi milik kerajaan semula. Kalau Tuan Chies nak tahu, tanah di Ulu Telemong itu adalah tanah mubah, iaitu tanah yang dimiliki, maka kerajaan tidak berhak untuk menguasainya. Cukai tidak pernah menjadi masalah. Islam tidak pernah menghalang kita. Malah, setiap orang Islam wajib membayar cukai. Tetapi dengan syarat. Ianya hendaklah dilaksanakan mengikut kaedah zakat. Dan tidak boleh sekali-kali menindas orang-orang miskin. Pada 3 Mei 1925, antara 300 hingga 500 orang penduduk Ulu Terengganu bergotong royong membersihkan tanah Tengku Nik Haji. Peristiwa ini dikatakan atas arahan Haji Abdul Rahman Limbong. Tuan Guru, inilah tanah kita. Tanah pusaka, kurniaan daripada ayahanda kita. Semasa perkahwinan kita dengan Tekungah, bukankah mufakat ditumbuh berkat? Kita amat gembira kalau tanah seluas ini kita kerjakan secara gotong royong bersama dengan rakyat di sini. Kita tanamlah dengan tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau macam tu Tengku, elok sangatlah. Berbudi pada tanah ni, besar ganjarannya. Lagipun, penduduk Kuala Belah ini mudah dibawa bunuh. Pengaruh Haji Abdul Rahman Limbong semakin membimbangkan pihak British. Tambahan pula, kumpulan orang Ulu Terengganu disokong oleh pihak istana sendiri, iaitu Tengku Nik. Memandangkan keadaan petani yang semakin teguh bersatu di bawah pengaruh Haji Abdul Rahman Limbong, Wayne yang menjadi ketua Pusuruhjaya Polis pada masa itu mencadangkan kepada Simon, pemangku penasihat British, supaya Haji Abdul Rahman Limbong dilantik sebagai guru agama. Pihak kerajaan dah pun melantik Tuan Haji menjadi guru agama di Terengganu. Jadi Tuan Haji pilih lah masjid mana yang Tuan Haji nak.
Tentang bayaran tu, Tuan Haji tak perlu risau. Semua pihak kerajaan akan uruskan. Tapi dengan satu syarat je, Tuan Haji. Saya amat berharap sangat kalau Tuan Haji tak lagi mempengaruhi rakyat bangun menentang kerajaan. Menyampaikan ilmu, menyebarkan kebenaran dan menegakkan keadilan adalah tanggungjawab setiap orang Islam. Maka wajib atas saya untuk menunaikan tanggungjawab tersebut. Saya akan terus mengajar. Saya akan mengajar di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja yang saya rasa sesuai. Dan dalam melaksanakan hal itu, saya hanya berpegang kepada apa-apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan Hadis. Selain daripada keduanya, tidak ada pihak yang boleh mengikat saya dan tidak ada syarat yang boleh menyekat saya. Kalau macam tu susah, Tuan Haji. Saya memang amat-amat berharap kalau Tuan Haji tak lagi menentang kerajaan. Minta maaf. Saya tidak boleh tunduk kepada syarat yang berat sebelah dan jelas tidak adil. Assalamualaikum. Pendirian Haji Abdurrahman Limbong yang tegas menyebabkan Datuk Seri Amar Diraja, Tengku Wijaya dan Datuk Seri Lela Diraja datang ke rumah Haji Abdurrahman Limbong membawa surat perintah daripada Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah memerintahkan beliau datang ke istana. Sultan mengarahkan Haji Abdurrahman Limbong supaya tidak lagi mengerah orang ramai membersihkan tanah Tengku Nik Haji. Arahan tersebut telah dipatuhi oleh Haji Abdurrahman Limbong. Kami datang ni nak tanya Tuan Guru, apa kita nak buat sekarang? Penduduk kampung dah susah hati dengan cukai ni. Sabarlah Saleh. Kita tak boleh terburu-buru. Banyak perkara yang nak kena ambil kira. Bukan apa, tersilap langkah, kita juga boleh dituduh mendara tu. Bukannya apa Tuan Guru, orang putih ni dah zalim. Yang zalim tu dah patut ditentang. Ingatkan Allah banyak-banyak. Yakinlah, dia akan tetap bersama kita. InsyaAllah aku akan ke pejabat tanah. Surat kebenaran pun dah aku hantar. Cuma surat jawab je belum aku terima. Soal cukai pula, kamu serah je pada aku. Biar aku yang bayar. Asalkan kerajaan tidak memaksa orang-orang di Telemong. Lagipun, aku dah bagi tahu orang-orang di Telemong tu bukannya nak menentang kerajaan, bukannya nak menderhaka, bukan tak nak bayar cukai. Mereka cuma tak faham peraturan. Yang orang putih kata aku menghasut dia orang suruh dia orang bangun menentang, bangkit melawan kerajaan, itu semua fitnah. Kedudukan Haji Abdurrahman Limbong makin dihormati dan disegani oleh para pemimpin Ulu Terengganu. Kunjungan ketua-ketua kebangkitan untuk mendapatkan nasihat dan pandangan Haji Abdurrahman Limbong menunjukkan bahawa peranan beliau sangat besar dalam perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Macam mana ni Tuan Guru? Sekarang ni nak cari makan pun susah. Nak buat kerja pun kena ada pas. Orang putih ni macam-macam buat undang-undang baru. Jadi kami datang ni nak tanya pendapat Tuan Guru. Apa yang patut kami lakukan?
Ginilah. Kamu pergi tebah hutan tu. Tak payah ambil pas lagi. Kamu semua ni saudara aku dunia akhirat. InsyaAllah. Kalau ada apa-apa, aku ada di belakang kamu. Rasanya eloklah kamu balik ke Kuala Berang. Jumpa dengan hakim. Bincangkan pasal masalah ni. Kebangkitan para pejuang semakin padu apabila Haji Abdul Rahman Limbung menyatakan akan menyokong mereka pada waktu yang terdesak. Pengaruh beliau begitu kuat sehinggakan kepimpinannya tidak memerlukan beliau berada di barisan hadapan dan hanya memadai dengan ajaran dan nasihatnya untuk membangkitkan semangat. Ternyata bahawa tindakan Haji Abdul Rahman Limbung bukan bertujuan untuk menentang pemerintahan Sultan Badrul Alam Shah. Beliau menentang sikap kerajaan yang dianggap dengan sewenang-wenangnya telah diperalatkan oleh British. Dalam arti kata lain, beliau menentang tindakan pegawai British yang cuba menggugat kekuasaan Sultan dan kesejahteraan masyarakat tani di Terengganu. Pada 7 Mei 1928, seramai 1,000 hingga 3,000 orang telah berkumpul di Kampung Bulu. Rakyat diberi peluang untuk mengadu hal kepada Sultan tentang masalah yang dihadapi. Antara ketua kebangkitan yang hadir dalam perjumpaan tersebut ialah Imam Haji Tahir dari Kampung Gunung, Khatib Hasan dari Kuala Menjing, Engku Mat dari Kuala Puih, Imam Taib dari Pasir Nering, Penghulu Saleh dari Pasir Ngil, Cik Wan Ahmad dari Dungun, Bilal Din dari Kuala Berang, Bilal Kade dari Lubuk Temel. Ampun tuanku, Patik Engku Mat dari Kuala Puih tuanku. Nak ambil kayu dalam huma juga dikenakan pas. Rakyat hulu miskin tuanku. Kalau tidak dibayar, mereka akan didenda. Aduan dan permintaan rakyat tidak diterima oleh Sultan dan kerajaan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, Sultan mengampunkan orang-orang yang dituduh melanggar peraturan tanah dan meminta petani kembali semula ke kampung halaman masing-masing. Pemergian Sultan Sulaiman ke Kuala Berang ternyata tidak memuaskan kehendak rakyat. Rasa tidak puas hati dengan tekanan pihak kerajaan masih berterusan. Pada 21 Mei 1928, rakyat Ulu Terengganu berhimpun serentak dan akan mara ke Kuala Terengganu untuk menghadap Sultan dan menuntut tuntutan mereka supaya diterima dan dilaksanakan. Pada masa yang sama, pasukan dari Kampung Pelam juga bergerak. Mengikut perancangan, kedua-dua pasukan akan bertemu di Pasir Kebagang. Apa tajanya dia nombor satu, nombor dua Haji Kie, nombor tiga Cik Jangguk. Pihak British telah menghantar satu pasukan polis yang dipimpin oleh Datuk Seri Lela Diraja untuk menyekat kemarahan para pejuang dan menawan semula Kuala Berang. Tetapi apabila sampai sahaja di Padang Kacung, berhenti! Kalau kamu nak selamat, jangan marah ke hadapan. Ini perintah Sultan. Perbuatan kamu mendahaka pada raja. Jika kamu marah, kami tembak. Jika kamu marah, kami tembak. Jika kamu marah, kami tembak. Berhenti, berhenti. Lepas. Lepas, kita kena berhenti ni, lepas. Buat apa kita nak berhenti? Hah? Kita ni bukan nak mendahaka pada kerajaan. Kita cuma nak jumpa dengan Sultan. Betul. Mari. Tok Jangguk kena sini teruk rasa. Dia pun keparuang tu. Patut di sana, saya tak nak mati je. Patut di sana, mati sana. Sebut kau, pau, bang. Aja kira bang jatuh tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar!
Allahu Akbar. Akibat tembakan tersebut, seramai 11 orang daripada kumpulan dari Kampung Pelam terbunuh, termasuk Tok Janggut. Berita kematian di Padang Kacung tersebar luas dan menyebabkan kumpulan dari Kuala Berang yang baru tiba di Padang Kacung berundur. Kesemua pemimpin gerakan penentang ditangkap dan dibicarakan. Hanya penghulu Saleh Pasir Ngio dan Cek Leh didapati tidak bersalah dan dibebaskan. Sementara yang lainnya dijatuhkan hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun. Kebangkitan rakyat tani Ulu Terengganu mencemaskan pihak kerajaan. Pada hari itu juga, sebuah jawatan kuasa telah dibentuk untuk menyiasat dan menangkap pemimpin yang terlibat dan bertanggungjawab dalam kebangkitan masyarakat tani. Sultan juga telah memberi kuasa kepada Pesuruhjaya Polis supaya mengambil apa saja tindakan untuk mengamankan suasana. Orang putih tuduh Tuan Guru menderaka pada raja. Mereka juga kata Tuan Guru mengasut rakyat Ulu bangkit menentang, tak mahu bayar cukai. Aku tahu, Syahid. Biarlah. Mereka boleh buat apa saja. Mereka boleh rancang apa saja. Tapi kita kena ingat, sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Apa kita nak buat sekarang, Tuan Guru? Sabarlah, Syahid. Masalah dah makin rumit. Tak apalah. Biar je aku ke mahkamah. Di sana nanti aku jelaskan semua. Sementara tu, banyak-banyaklah berdoa pada Allah. Yakinlah, Dia akan tetap bersama kita. Pada pendapat Tuan Guru, apakah yang harus kita lakukan kepada pendahaka-pendahaka itu? Ampun Tuanku, bolehkah Tuanku nyatakan siapakah pendahaka-pendahaka itu? Tuan Guru lah orang yang mendahaka itu. Haji Abdul Rahman Limbong dibicarakan di kawasan Istana Maziah, Kuala Terengganu. Atas nasihat Menteri Besar, Haji Abdul Rahman Limbong dijatuhkan hukuman buang negeri ke Mekah. Pada 13 Jun 1928, beliau telah dibawa ke Singapura dan berangkat ke Mekah dari Singapura pada 19 Ogos 1928. Beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir pada 6 November 1929. Kata Tokku, kita ada wali, khalifah di bumi bertuah, syariah dalam syarat tubuh negeri, hidup rakyatnya sejahtera, dirahmati. Kata Humphreys, dari tinta perjanjian atas nama siasat membangun negeri, mengembang ekonomi, maka mulai hari ini termaktub bahawa sawah bendang hasil hutan tertakluk di bawah enakmen undang-undang istihad. Ingkar kepada kita sama juga terhaga kepada rakyat. Pesan Tokku dalam bisik Tok Limbong sudah titis berwaris bahawa tanah ini takdirnya syariah
dari hulu ke kuala, dari gunung ke belantara, milik bersama. Ini tempat kita dikerah, tempat kita berderai. Zakat dibayar, cukai terlunas. Tegak tengkolok di hulu, langit tinggi dijunjung. Cerai Pak Tani, tanah kita bukan milik Hamri. Mengapa dia diberikan cokman menikah-nikah? Ambil pas menanam padi, ambil pas hasil belantara. Cukai itu, cukai ini, turut segala-galanya mudah. Kini, semuanya payah, terjelepak di tanah sendiri. Mr. Humphreys, Tok Limbong menderhaka kepada raja. Berkampung petani di kurban atas telunjuk. Sekarang marah ke istana. Tuanku dalam bahaya. Takbir bergema di telunjuk. Sekuat gema ledak penuh. Mayat petani bergelimpangan pada kacau. Bertanya Tok Limbong, mengapa kita dituduh menderhaka? Selamanya kita menobatkanlah. Khalifah yang punya syariat, perintah dengan syahadat, penuh perkara. Dari dulu wali takbir, negeri makmur beluah rezeki. Kini rakyat terjepit. Kalau mereka bangkit menjaga, bukan menyanggah wali semua. Sanggahkan Inggris yang mengarah negara. Tidak. Tidak sekali-kali. Kita tidak menderhaka. Merdeka, semerdekanya.